baru ya pemain belakang pun jadi kuat. Kena hengsel kamion. Tapi kalian jadi kamion. Form sekarang lagi bagus semua. Bagus koma unde. Untuk itu ya terima kasih juga. Dolo aja dolo. Tapi harus lebih naik lagi. Usai Evan Roman goal doesn't matter. Indonesia have taken the lead right from the start. Masih ada yang membeda-bedakan soal pemain lokal dan pemain naturalisasi di sepak bola Indonesia. Para pemain keturunan pun mulai bersuara. Sintayong langsung turun tangan. Pemain naturalisasi saat ini sedang mendapatkan kecaman. Hal itu terlepas dari blunder Jason Hapner dan kegagalan Jordi Amat dalam tektokan dengan pemain lain di lini belakang. Situasi itu membuat pihak yang menentang naturalisasi keluar dan bersuara. Namun, para pemain naturalisasi dan timnas Indonesia pada khususnya langsung bersatu menyuarakan tekadnya demi menjaga nuansa harmonis jelang Piala Asia 2023. PSSI era Erick Thohir memang sangat gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan. Sebut saja seperti Jordi Amat, Shane Petinama, Sandy Walsh, hingga yang terbaru Jason Hapner. Hal itu bertujuan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Terlebih lagi supaya pemain lokal pun bisa ikut belajar tentang mental, olah fisik dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh para pemain yang merumput di benua Eropa. Nyata Ben sepak bolanya lebih baik daripada Indonesia. Sintayong meminta penggemar, pengamat maupun pengkritik timnas Indonesia untuk stop membandingkan pemain lokal dan keturunan. Menurutnya, semua pemain memiliki tujuan yang sama untuk timnas Indonesia. Sintayong menegaskan semua pemain yang berada di skuadnya saat ini sudah seperti keluarga. Mereka juga punya satu tujuan yang sama, yakni memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan rakyat. Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Kita semua di sini adalah satu keluarga dengan satu impian, yaitu memberikan yang terbaik untuk timnas dan rakyat Indonesia, kata Sintayong dikutip dari akun Instagram resminya. Tak mudah menyatukan banyak pemain dengan perbedaan kultur dan bahasa yang sangat kontras. Komunikasi yang baik sangatlah diperlukan. Bahkan tanpa adanya kerjasama yang baik, keberhasilan tak akan didapatkan hanya dengan melakukan satu kali percobaan. Sekarang lagi bagus semua. Bagus koma unde. Untuk itu ya, terima kasih juga. Dolo aja dolo. Sintayong berusaha sangat keras untuk menyatukan semua perbedaan. Garuda fans, baik yang pro naturalisasi maupun pecinta local pride, tak boleh menutup mata serta egois. Semua ini demi kemajuan sepak bola Indonesia. Kalau menurutmu gimana guys? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu nggak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.